terus-menerus untuk bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Sebelum saya menyampaikan materi, ya, saya ingin mengingatkan tadi beliau telah menyampaikan bahwasanya akan mengisi materi adalah Ustadz Dr. Firanda, tapi saya belum dokter ya. Jangan-jangan dokter di Tanah Abang nanti. Saya belum dokter, belum ya. Saya masih HD, hampir dokter ya. Ini sekedar ralat saja. Ya, mudah-mudahan saya juga cepat selesai ya, tinggal nunggu ujian aja. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kajian kita topik akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan rizki. Kaedah-kaedah yang berkaitan dengan rizki. Pembahasan seperti ini menjadi lebih perlu untuk diketahui terutama tatkala kita hidup di masa-masa krisis. Namun kita jangan sampai seperti orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kata Hasan al-Basri siapa? Yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Yaitu orang yang selalu menyebut-nyebut musibah-musibah yang dia alami dan dia lupa akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Selama ini Allah berikan nikmat, selama ini Allah berikan kemudahan, selama ini dia mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Mungkin tahun-tahun ini dia mengalami masa sulit, maka jangan dia lupakan nikmat-nikmat pada tahun-tahun yang lalu yang Allah berikan kepada dia dan terlalu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada dia meskipun dalam masa-masa krisis. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita. Oleh karenanya pembahasan masalah mengenai rizki terasa semakin penting di masa-masa seperti ini. Ada empat perkara atau empat kaedah yang perlu kita ketahui. Kaedah yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya yang memberi rizki kepada kita semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada para hambanya. Tidak ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga diakui oleh orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya masuk Islam, mereka juga mengakui bahwasanya pemberi rezeki satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah seakan-akan Nabi berkata, wahai kaum musyrikin Arab, kalau kalian mengakui bahwasanya yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu hanya kepada Allah lah kalian beribadah. Ini diungkapkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang beri rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayakuluna Allah. Mereka berkata, yang mengatur semua ini, yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka fakul afala tattaqun. Kalau kalian mengakui hanya Allah satu-satunya pemberi rizki, kenapa kalian berbuat kesyirikan? Kenapa kalian berbuat kesyirikan? Harusnya kalau kalian tahu hanya Allah pemberi rizki, maka mintalah rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibrahim alaihissalam mengingkari kaumnya tatkala mereka menyembah berhala, sementara berhala mereka tidak bisa memberi rizki kepada mereka. Dan Nabi Ibrahim menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan mereka dan memberi rizki kepada mereka. Kata Nabi Ibrahim, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah tidak bisa beri rizki kepada kalian. Fabtagu indallahi rizq. Maka carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayuhan nas udzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia,
Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard? Apakah ada Tuhan selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Jawabannya tidak ada. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian bisa terpedaya? Dan ini ditujukan kepada orang musyrikin yang mengaku bahwasanya Allah pemberi rizki. Oleh karenanya tatkala mereka tawaf di Ka'bah, mereka bertalbiyah tatkala mereka hajian. Orang-orang musyrikin mereka dahulu juga berhaji. Mereka juga berhaji. Dan tatkala mereka berhaji, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kata mereka labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah tidak ada syarikat bagimu. Illa syarikan huwa lak, kecuali syarikat yang kau izinkan, yang kau bolehkan. Tamlikuhu wa ma malak, yang syarikat tersebut, berhala-berhala tersebut kau menguasainya. Wa ma malak, dan dia tidak menguasai apa-apa. Oleh karenanya orang musyrikin dahulu tatkala mereka menyembah ya patung-patung orang soleh seperti apa namanya Lata. Lata itu seorang soleh, kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kana yalitu sawiq wal hujjaj. Dulu Lata itu kerjaannya membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal, dibuatlah patung di atas kuburannya. Akhirnya mereka beribadah kepada Allah dengan menjadikan patung ini sebagai perantara. Namun mereka tidak meyakini patung ini menciptakan alam semesta, patung ini beri rezeki kepada mereka, tidak sama sekali. Buktinya mereka membuat patung dari adonan dari gandum, mereka buat patung dari gandum. Tatkala mereka kelaparan enggak ada makanan, Tuhannya mereka makan. Patungnya mereka makan. Jadi patung-patung itu hanyalah simbol dari orang soleh yang menurut mereka orang soleh tersebut bisa menyampaikan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengakui patung-patung tersebut tidak memiliki apa-apa. Makanya mereka mengatakan dalam talbiyah mereka, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tidak ada syarikat bagi engkau ya Allah kecuali syarikat yang kau izinkan, yang kau menguasainya sementara dia tidak memiliki apa-apa. Maksud saya, orang-orang musyrikin dahulu mereka meyakini pemberi rezeki hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu yang menguasai Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki. Kita dapati Allah memberikan rezeki yang lapang kepada sebagian orang, dan Allah memberikan rezeki kepada sebagian orang pas-pasan, dan Allah menyempitkan rezeki kepada sebagian orang. Dan itu semuanya dilakukan dengan hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'dhin fir rizq." Allah yang telah ya menjadikan rezeki kalian berbeda dengan rezeki yang sebagian yang lain, bertingkat-tingkat dalam rezeki. Allah sengaja, Allah tidak menjadikan rezeki semua sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tengah, ada yang kurang. Semua sengaja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir." Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya, dan Allah menyempitkan rizki kepada hambanya yang Allah kehendaki. Pertanyaan, apa hikmah? Kenapa Allah membagi rizki tidak sama? Kenapa tidak semuanya kaya sekalian? Kenapa tidak semuanya miskin saja? Kenapa tidak semua sedang saja? Kok ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin? Para ulama menyebutkan hikmah-hikmah kenapa ada perbedaan rizki. Yang pertama, agar para hamba tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu, dan Allah berkehendak, dan Allah terserah Allah, mana yang mau dikasih kaya terserah Allah, yang dibuat miskin oleh Allah terserah Allah, yang dibuat sedang hartanya terserah Allah, agar kita tahu bahwasanya semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha kuasa untuk menciptakan yang bervariasi. Ini banyak. Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Allah ciptakan malaikat Jibril, Allah ciptakan iblis. Allah ciptakan ustaz, Allah ciptakan penjahat. Semuanya Allah ciptakan, dua hal yang bertentangan ya. Semuanya ada hikmahnya yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan rizki ya bertingkat-tingkat agar si kaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa masuk surga dengan syukurnya kepada Allah.
Dan orang yang hartanya kurang, agar dia bersabar, dia bisa beribadah kepada Allah dengan sabar, sehingga dia masuk surga dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu si fulan ini ya, kalau seandainya ya diberi harta yang berlebihan ya, mungkin dia tidak bisa bertahan, mungkin goyah imannya, maka Allah takdirkan dia hartanya pas-pasan. Allah lebih tahu tentang yang terbaik buat dia. Selama dia bertakwa kepada Allah, selama seorang bertakwa kepada Allah, yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kemudian juga di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan dibagi-baginya rezeki, maka akan timbul maslahat dalam kehidupan masyarakat. Coba kalau seandainya semua orang kaya, kemudian siapa yang mau jadi pembantu? Kemudian siapa yang mau jadi anak buah? Semuanya mau jadi bos. Maka kemaslahatan di alam semesta ini tidak akan berjalan. Kalau semuanya kaya, semuanya jadi bos, ya, maka tidak akan terjadi kemaslahatan. Tidak ada yang disuruh dan tidak ada yang menyuruh. Kalau semuanya miskin pun demikian, sama, kemaslahatan tidak akan berjalan. Maka kita harus tahu di antara hikmah yang Allah yang luar biasa, dengan terciptanya tingkatan manusia dalam taraf ekonomi ini, ada kemaslahatan yang Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard." Seandainya Allah membentangkan hartanya kepada seluruh manusia, semuanya kaya, labagaw fil ard, maka mereka akan melakukan kezaliman di atas muka bumi. Banyak orang kalau diberikan kelebihan harta, sudah dia malas ibadah, mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamar, mungkin dia apa saja kepuasan dia lakukan, kepuasan dunia, syahwat dunia akan dia ya akan dia puaskan. Oleh karena sebagian orang Allah kasih musibah, supaya apa? Supaya dia ingat Allah. Saya sering ketemu orang, "Ustaz, alhamdulillah saya dapat musibah, kalau enggak mungkin saya lupa sama Allah Subhanahu wa taala." Tidak bersyukur. Allah yang mengatakan, "Lau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard." Seandainya Allah membentangkan rezekinya kepada para hamba, maka mereka akan melakukan kezaliman di atas muka bumi. "Walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Akan tapi Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kadar masing-masing yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah lebih mengetahui, maha mengetahui tentang para hambanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yuqsimuna rahmata rabbik." Apakah mereka yang bagi-bagi rizki Allah Subhanahu wa taala? "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Kata Allah, kamilah yang membagi rezeki kami kepada mereka dalam kehidupan mereka, dan kami menjadikan sebagian lebih tinggi derajatnya daripada sebagian yang lain, agar sebagian yang lain bisa memerintah yang lain. Dan kayanya dia ada maslahat, si kaya bisa berinfak dan yang lainnya, si miskin bisa bersabar. Si miskin malam-malam berdoa kepada Allah, "Ya Allah berikan rezeki kepada aku." Kalau diberi rezeki dia enggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini kaidah yang pertama, yakin bahwasanya yang beri rezeki hanyalah siapa? Allah. Kaidah yang kedua, bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya perkaranya sih apa namanya berkaitan dengan keyakinan. Antum yakin ajal antum sudah ditentukan? Yakin atau tidak? Yakin ajal sudah ditentukan. Nah, ajal dan rezeki sebenarnya sama saja. Sebagaimana ajal antum telah ditentukan, rezeki juga sudah ditentukan. Allah jamin. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu hewan melata di atas muka bumi pun kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kata Allah, "Kullun fi kitabim mubin." Semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Rizkinya ayam, rizkinya kambing, rizkinya antum, rizkinya ini, rizki si fulan, semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum." Ya. Hewan-hewan, binatang-binatang tidak membawa rizki mereka. Allah yang beri rizki kepada mereka. Demikian juga Allah beri rizki kepada kalian. Wa huwa sami'ul alim. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah berfirman, "Allahu yarzukuha wa iyyakum." Allah beri rizki kepada hewan-hewan,
dan Allah beri rezeki kepada kalian. Supaya kita ingat bahwasanya yang dijamin rezekinya bukan antum-antum saja. Hewan-hewan juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan-hewan bisa hidup, yang tidak punya otak, tidak bisa berakal, ente yang punya otak masa tidak bisa hidup? Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hewan-hewan yang berada di bawah lautan, dasar lautan bisa dapat makanan. Hewan-hewan yang terbang di langit juga bisa dapat makanan. Hewan-hewan yang berada dalam lubang-lubang yang ada dalam bumi semuanya dapat makanan, maka antum juga mestinya dapat makanan. Ada cerita yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang gagak, ya. Disebutkan bahwasanya ada gagak, entah gagak model tertentu atau gagak secara umum, saya juga belum pernah ngecek, ya. Jadi gagak itu katanya burung gagak, kalau dia bertelur, dieramlah telurnya. Nah, tatkala telurnya pecah, anaknya pertama keluar, kulitnya putih, bulunya berwarna apa? Putih. Maka kedua orang tua gagak ini, yang anak gagak ini, merasa heran anaknya putih. Sementara gagak, burungnya warnanya apa? Hitam. Maka dia pun kabur meninggalkan anaknya yang masih kecil. Coba, siapa yang kasih makan? Bapak ibunya pergi. Bapak ibunya apa? Pergi. Namun ternyata Allah memberikan rizki kepada burung ini dengan burung yang lain. Ada burung yang lain yang kasih makan buat anak gagak ini. Terus dikasih makan sampai bulunya mulai berubah menjadi hitam. Setelah menjadi hitam, maka kedua orang tuanya apa? Kembali. Apakah terjadi dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Kalau jawab, jangan, tidak juga dikatakan kebetulan. Kalau kebetulan, maka mungkin kejadian sekali, dua kali, tiga kali, setelah itu tidak ada anak gagak yang hidup setelah itu. Tapi ternyata senantiasa demikian, selalu ada burung yang berisi kepada anak gagak ini. Kenapa kedua orangnya pergi? Karena aneh, kok anaknya berkulit apa? Putih. Namun ternyata Allah beri rezeki kepada burung tersebut. Disebutkan ada seorang ulama, ya, sama dia lagi makan sama teman-temannya, kemudian ada kucing datang, dia lempar makan, entah ikan entah daging. Kucing itu ambil kemudian pergi. Datang lagi kucing yang sama, dikasih lagi ikan. Kucing itu pergi, langsung pergi, tidak lama datang lagi, kasih lagi, pergi lagi. Ulama ini heran, ini kucing nggak mungkin makan sebanyak ini, kok makan terus nggak berhenti berhenti. Maka waktu dia lempar, kucing ini pergi bawa ikan, diikutilah kucing tersebut. Ternyata kucing ini membawa makanan kepada kucing yang buta. Jadi Allah sudah atur, ya, itu ada rezekinya, ada rezekinya. Allah yang menjamin rezeki. Nggak usah jauh-jauh, ya. Ini contoh yang sering kita lihat, ya. Antum di Tanah Abang aja kan, banyak kios-kios kan? Ya, banyak kios-kios. Jualannya sama kadang-kadang apa? Berdempetan. Semuanya makan, alhamdulillah. Rezeki Allah bagi. Ada toko HP berdampingan, 1, 2, seperti di Madinah tuh. Toko ini, semua toko HP harganya juga mirip-mirip, bahkan harganya mungkin sama. Tapi semuanya bisa makan buktinya, bisa berkembang, bisa punya mobil, bisa macam-macam. Berarti rezeki yang atur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jamin. Meskipun mungkin ada yang lebih murah, toh semuanya jalan, semuanya bisa berkembang. Allah yang jamin. Yang penting jangan berantem aja. Yang penting jangan berantem. Saya sering, misalnya turun dari pesawat atau datang ke Jakarta, saya lihat manusia di Jakarta ini berapa juta sih? Banyak sekali. Tidak ada sawah ladang, tidak ada kebun-kebun, tapi semuanya bisa makan, bisa kenyang hari ini. Ya, antum lihat manusia berapa ini? Banyak sekali. Semuanya bisa. Antum lihat ada sawah ladang, ada tumbuh-tumbuhan, ada macam-macam. Tapi lihat bangunan sebanyak itu, lihat yang hidup berapa orang dalam bangunan semua itu. Ya. Antum tidak lihat lalu lalang juga ada tomat, ada apa macam. Tapi ternyata semuanya bisa makan. Toh semuanya kenyang, alhamdulillah. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kok tidak terlambat beras? Kok tidak terlambat semuanya? Allah yang atur. Semuanya bisa makan. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah yang ketiga, bahwasanya rizkimu sudah ditakdirkan. Bahwa rizkimu sudah ditakdirkan. Dan ini telah termaktub dalam
banyak dalil. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh hamba sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit 50,000 tahun, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir seluruh hamba-hambanya. Siapa yang bakalan lahir, siapa yang akan hidup di atas muka bumi, rezekinya seberapa, ajalnya sampai kapan, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sungguhnya salah seorang dari kalian penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, berupa air mani. Tatkala masuk di rahim, dia bertahan 40 hari berupa air mani. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqah. Kemudian seperti darah yang menggumpal selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika mudghah. Kemudian seperti segumpal daging selama 40 hari. Tsumma yursalul malak. Kemudian Allah mengirimkan malaikat. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Dicatatlah malaikat, malaikat mencatat ajal orang ini, rizki orang ini, amalnya bagaimana, bahagia atau sengsara, dicatat oleh malaikat. Jadi rizki kita sudah ditakdirkan, tidak akan lebih daripada rizki yang sudah ditentukan. Ini harus kita yakini. Setelah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, tepat pada waktunya. Nah demikian juga rizki, ajal seorang tidak akan selesai kecuali sampai sempurna sesuai dengan di Lauhil Mahfuz. Demikian juga rizki, rizki juga sudah ditentukan, tidak akan seorang meninggal kecuali setelah sempurna rizkinya. Oleh karenanya kaidah yang keempat harus kita ketahui, rizki yang Allah sudah takdirkan kepada kita pasti sampai kepada kita. Yakinlah rizkimu tidak akan diambil orang lain dan kau tidak akan mengambil rizki orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i." Sungguhnya malaikat Jibril meniupkan dalam ruhku, dalam dadaku. "Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sungguhnya satu jiwa pun tidak akan meninggal sampai dia sempurnakan rezekinya. "Fattaqullaha wa ajmilu fi talab." Kalau begitu perkaranya, bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah kalian dalam mencari rezeki. Jangan mencari rezeki yang halal, jangan mencari rezeki yang haram. Ya. Karena rezeki sudah ditentukan. Disebut ada seorang soleh, ada seorang soleh dia masuk masjid. Waktu dia masuk masjid, dia menitipkan ontanya atau himarnya kepada seorang di luar, karena dia ingin sholat. Orang ini rupanya bawa lari kekangan onta atau kekangan himarnya, dibawa lari. Kemudian dijual di pasar 2 dirham. Setelah itu orang yang jual tadi jualan di dekat masjid, jual kekang yang sama. Maka setelah orang sholat itu sholat di masjid, dia keluar dan dia mengambil uang 2 dirham dengan niat untuk diberikan kepada orang yang dia titipkan tadi ontanya. Rupanya orang tadi mencuri dan dijual 2 dirham. Akhirnya dia beli, dia berikan kepada orang lain. Intinya dia mengatakan rizki dia 2 dirham. Allah ingin memberikan kepada dia 2 dirham yang halal, namun dia mencari 2 dirham dengan cara yang haram. Rizkinya tidak berubah, sama saja 2 dirham. Sama saja 2 dirham. Cuma dia memperoleh 2 dirham dengan cara yang haram. Disebutkan ada seorang jatuh dari tempat yang tinggi. Tapi orang-orang kaget, orang ini jatuh dari tempat yang tinggi, dia belum meninggal, kok belum meninggal? Kemudian dia kehausan, dia ingin minum susu atau secangkir air. Dibawakan air kepada dia, begitu dia minum, meninggal dunia. Berarti dia belum bisa meninggal, kenapa? Masih ada rizki yang belum selesai, yaitu rizki secangkir susu. Setelah dia minum baru meninggal, meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak akan orang seorang pun meninggal sampai rezekinya disempurnakan.
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui perkara-perkara ini ya, bahwasanya yang beri rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, bahwasanya Allah telah menjamin rezeki. Kemudian kita tahu juga bahwasanya ya, rezeki kita sudah ditakdirkan. Dan kita tahu bahwasanya rezeki yang sudah ditakdirkan tersebut pasti akan sampai kepada kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tinggal bertawakal kepada Allah dan berusaha. Karena rezeki itu akan datang, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Maka tadi Rasulullah SAW mengatakan ya, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah cara mencari rezeki kalian. Makanya bukan berarti, jangan disalahpahami, kalau seorang menyatakan bahwasanya rezeki saya sudah ditakdirkan maka saya tidak perlu mencari rezeki, akan datang dengan sendirinya. Ini adalah perkara yang salah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi menyuruh kita untuk bersemangat. Yang bermanfaat kita lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Maka bersemangatlah untuk mencari yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pekerjaan kita adalah perkara yang halal, maka kita perlu bersemangat ya. Namun jangan sampai semangat kita berlebihan dalam perkara dunia sehingga kita lupa kepada akhirat. Intinya maksud saya, kita tatkala mencari rezeki perlu usaha. Adapun tidak berusaha maka ini cara yang salah ya, cara yang keliru. Seorang kalau ingin punya anak maka dia harus nikah. Kalau dia enggak nikah bagaimana dia punya anak? Emang ada akan muncul Nabi Adam yang kedua? Nabi Adam sudah selesai ya, tanpa bapak dan tanpa ibu. Nah, kalau kamu ingin punya anak maka kamu harus nikah. Yang tidak nikah, yang sudah nikah saja belum tentu punya anak. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha, meskipun, dan ingat, waktu berusaha tersebut dia harus bertawakal kepada Allah. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, seandainya seorang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar disertai dengan sedikit usaha, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia. Sekarang meskipun rezeki kita sudah ditakdirkan, kita tidak tahu rezeki kita seberapa. Kita tidak tahu rezeki kita seberapa. Maka yang penting kita berusaha disertai dengan tawakal. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakumullah kama yarzuqut thayr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung-burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik-balik sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Namun burung-burung tersebut berusaha atau tidak? Berusaha. Maka lihat burung-burung, kalau antum keluar di pagi hari sebelum subuh burung-burung sudah bangun, iya atau tidak? Bahkan dia loncat-loncat di pepohonan, mungkin berkicau di antara mereka, setelah itu dia terbang berkilo-kilometer. Kenapa? Dia cari rezeki. Memang rezekinya sudah ditanggung, tapi dia mencari, dia berusaha, padahal burung tersebut tidak punya akal. Nah, antum punya akal kemudian tidak mau cari rezeki, ini salah. Antum harus berusaha untuk mendapatkan rezeki antum. Antum harus berusaha, harus ada usaha. Namun ingat, usaha sedikit disertai dengan tawakal yang tinggi mendatangkan kelapangan rezeki. Banyak orang yang berusaha namun dia kurang tawakalnya. Tawakalnya kepada bosnya, tawakalnya kepada jenis pekerjaannya. Tidak, ente bekerja apapun, tawakal tinggi kepada Allah, yakin bahwasanya yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan sebuah cerita, ada seorang dia ingin mengatakan bahwasanya saya akan diberi rezeki meskipun saya tidak berusaha. Meskipun saya tidak berusaha, rezeki pasti akan datang kepada saya. Maka dia tidak mau bekerja sama sekali. Waktu itu ada pembagian sembako. Dikumpulkanlah orang-orang satu kampung, dipanggil si fulan. Dia tidak mau hadir. Kalau dia hadir berarti dia berusaha. Saya enggak mau hadir. Saya di rumah saja. Rezeki itu akan datang kepada saya. Sembako itu akan datang kepada saya meskipun saya tidak hadir. Panggil namanya si fulan, nama dia. Wah, saya enggak mau jawab. Kalau saya jawab berarti saya sudah berusaha. Saya tidak mau berusaha. Akhirnya yang membagi mengatakan, ini hanya sekedar ilustrasi ya. Yang membagi mengatakan, wah, mungkin dia lagi sakit, antar aja sembakonya ke rumahnya. Nah, benar kan? Sembakonya akan datang meskipun dia tidak berusaha. Maka yang bagi tadi bawa sembako ke rumahnya. Mungkin lagi sakit, diketuk. Assalamualaikum. Wah, kalau saya jawab waalaikumsalam berarti saya berusaha. Saya tidak mau jawab. Saya yakin di segitu akan apa? Sampai. Assalamualaikum. Saya tidak mau jawab. Kalau saya jawab berarti saya berusaha. Akhirnya tukang bagi mengatakan, oh mungkin gak ada orangnya, saya kasih orang lain aja. Waktu mau pergi dia ketakutan. Akhirnya dia, oh ada orang di dalam.
akhirnya dikasih. Nah, itu juga usaha. Maksud saya, namanya orang itu harus berusaha. Kalau enggak berusaha, bagaimana? As-sama' la tumtiru dhahaban. Kata para ulama, langit itu tidak menurunkan hujan emas. Kalau langit menurunkan hujan emas, ente enggak usah berusaha. Ente enggak usah berusaha. Oleh karenanya, seorang harus berusaha disertai dengan tawakal yang sedikit, rezekinya akan lancar. Daripada ente ngoyo-ngoyo-ngoyo tidak berkah. Kalau ente ngoyo, bekerja ngoyo, tidak ingat kepada Allah, ente tidak berkah. Ada seorang soleh ditanya, dikatakan kepada dia, wahai fulan, harga semua naik, bagaimana kamu? Kata dia, saya tidak peduli, meskipun sebutir gandum harganya 1 dinar emas, saya tidak peduli, yang penting saya beribadah kepada Allah. Kalau saya beribadah kepada Allah, maka wajib bagi Allah beri rezeki kepada saya. Jadi yang maksud saya, antum berusaha, namun jangan lupa beribadah. Karena beribadah itu mudah mendatangkan rezeki. Di antara, kalau antum mencari rezeki, di antaranya bertakwa kepada Allah. Dan Allah berkata dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi bagi dia. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Benar, yang tapi antum berusaha. Berusaha, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ada waktu baca Al-Quran, akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau antum kemudian macet semuanya, semuanya susah, buntu semuanya, jangan-jangan anda tidak bertakwa. Curigailah ketakwaan anda. Jangan-jangan anda bermaksiat. Jangan-jangan anda melakukan hal-hal yang haram. Sehingga rezeki menjadi apa? Menjadi macet. Itu kalau anda beriman, maka ditegur oleh Allah. Kalau orang kafir, dibiarin aja rezekinya. Mau kafir, mau bangsat, mau brengsek, dikasih oleh Allah. Tapi kalau orang beriman, yang Allah cintai, kalau dia bermaksiat, Allah sulitkan rezekinya. Berarti Allah tegur dia. Allah tegur dia. Nah, kalau seorang ternyata rezekinya macet, maka curigailah imannya. Jangan-jangan dia enggak beres ya, ketakwaannya. Demikian juga, dalam ayat yang lain, Rasulullah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bisolati, wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam sholat dan memerintahkan keluarga. Kata Allah, nahnu narzukuk, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Kami tidak pernah minta rizki kepada kalian. Justru kami yang beri rizki kepada kalian. Oleh karenanya Allah menyindir orang-orang yang mereka sibuk mencari rizki, lupa nyuruh istri dan anaknya sholat. Allah mengatakan, kami siapa suruh kamu cari rizki banyak-banyak? Kami tidak pernah minta engkau beri rizki kepada kami. Nah, kalau anda mencari rizki banyak-banyak sehingga lupa untuk mengajari anak istri, maka ini tercela. Sebaliknya Allah mengatakan, nahnu narzuku, kami yang beri rizki. Isyarat bahwasanya barang siapa yang beribadah, menyuruh anak istrinya sholat, maka Allah tambahkan rizkinya. Yakinlah, kalau anda bekerja, pulang ke rumah, ingatkan anak istri. SMS anak istri, sudah sholat atau belum? Telepon, sudah sholat atau belum? Ini menambah rizki anda. Ada sebab-sebab yang mendatangkan rizki di luar daripada yang kita hayalkan, di luar daripada yang bisa kita lihat. Seperti ketakwaan. Seperti tadi sholat, sholat menambah rizki. Sholat menambah rizki. Contohnya, menyambung silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubusata lahu fi rizqihi, wa yunassa'a fi atharih fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Ini di antara pintu rizki. Sisihkan waktu, berikan hadiah buat orang tua, terutama nyambung silaturahmi dengan orang tua. Berikan hadiah emas buat ibu. Berikan kalung buat ibu, kasih uang buat ibu. Senangkan hati orang tua di masa tua. Dai pasti ente jadi dai yang sukses. Ente jadi pedagang pasti menjadi pedagang yang sukses. Saya punya teman Jakarta, subhanallah, dia cerita, dulu dia kerja jadi pegawai bertahun-tahun sampai puluhan tahun lalu, sampai kemudian gaji dia dapat gaji 13 juta. 13 atau 15 juta saya lupa. 15 juta. Kemudian rencananya uang tersebut dia olah ingin buka usaha baru sebagai modal. Qadarullah, waktu itu ibunya terlilit utang. Ibunya terlilit utang. Dan ditagih oleh rentenir. Maka dia pun uang 15 juta tersebut, kalau enggak salah ibunya utang 13 juta, maka dia bayar 13 juta tersebut. Kemudian ditanya lagi, "Bu, masih ada utangnya, Bu?" Coba ibu pikir-pikir, masih ada utang atau tidak? Jangan dibayar belakangan. Ibunya cari-cari lagi, ternyata masih 2 juta. Habislah 15 juta tersebut semuanya untuk bayar utang ibunya. Sekarang teman saya itu kerjanya sebulan cuma 3 jam. Pemasukan ratusan juta tiap bulan. Kenapa? Allah beri berkah. Kenapa? Karena dia memperhatikan orang tuanya. Ya. Oleh karenanya, di antara
penyambung rizki antum, sambung silaturahmi. Kalau orang tua antum sudah meninggal dunia, lihat bibi, lihat tante, telepon dia, kasih hadiah. Ya. Kakak, adik, jangan malas-malas untuk apa? Untuk menyambung silaturahmi. Saya punya keluarga ada, dia pernah mengumpulkan seluruh keluarganya dari Irian, dari Sulawesi, datang semua. Dengan tiket pesawat, dia ganti seluruh tiket pesawatnya. Kenapa? Untuk kumpul bareng-bareng, silaturahmi. Alhamdulillah, meninggal dalam kondisi kaya. Dipanjangkan umurnya, sampai umur 80 lebih. Ya. Makanya, yakinlah bahwasanya ada pintu-pintu rizki yang mungkin tidak kita lihat. Kita hanya melihat perkara yang zahir. Padahal ada pintu-pintu rizki yang lain, di antaranya bertakwa. Ya, di antaranya tadi menyambung silaturahmi, di antaranya sering sholat sunnah. Nanti sering sholat, insya Allah rezekinya lancar. Allah yang jamin tadi. Allah yang jamin. Di antaranya bersedekah. Bersedekah. Kata Rasulullah SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Bahwasanya sedekah tidak akan harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Zahirnya berkurang. Kalau anda punya uang 500 ribu, anda sedekahkan 100 ribu, tinggal 400 ribu. Zahirnya. Tapi kata Nabi, tidak akan berkurang. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan Allah. Kalau anda bersedekah, pasti kembali lebih banyak. Tapi jangan bilang kembalinya 70 kali lipat, 120 kali lipat. Ini tidak ada dalilnya. Intinya kembali pasti lebih banyak, cepat atau lambat. Dan sering diganti dengan cepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya diganti lebih banyak. Biasanya diganti lebih banyak. Dalam hadis, ya ibn Adam, anfik unfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, maka kau akan diinfaki, Allah akan berinfak kepadamu, Allah akan berikan rezeki kepadamu. Dan terlalu banyak kita dengar cerita, seorang berinfak, Allah ganti pada saat itu juga. Terkadang dengan jumlah yang sama, terkadang seringnya dengan nominal yang lebih. Ya. Subhanallah, saya mengenal seorang, dia berinfak hari ini 6 juta. Kemudian besok dia berinfak 3 juta. Setelah dia berinfak 6 juta, tahu-tahu ada yang kasih uang dia juga 6 juta. Besoknya dia berinfak 3 juta, tahu-tahu ada yang kirim transfer juga 3 juta. Apa ini kebetulan? Jawabannya tidak mungkin kebetulan. Kenapa nominalnya bisa sama? Di hari yang sama. Karena yang ngatur siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bukakan hati-hati orang lain untuk memudahkan rezeki kepada anda. Jadi saya, jangan lupa, ingat ada sebab-sebab rezeki di luar daripada perkara yang zahir. Maka sisihkan waktu. Ya, untuk bertakwa kepada Allah, sisihkan waktu untuk sholat, dan jangan lupa untuk bersedekah. Niscaya rezeki anda ya akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, bahwasanya tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, inna Allahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rizki kepada mereka. Dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Inna Allahu warrazzaq. Justru Allah yang beri rizki. Justru Allah yang beri rizki. Nah, kalau anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi masalah jika seorang mencari rizki, ngoyo, kemudian berusaha payah, lupa untuk beribadah. Ya, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Dia lupa bahwasanya tugas dia di atas muka bumi adalah beribadah, bukan mencari rizki. Rizkinya, ya, mau ngoyo atau tidak akan datang kepada dia. Seorang mukmin yang penting berusaha. Mau dia berusaha apa ya? Mau dia sedikit-sedikit, intinya dia berusaha. Mau dia mati-matian berusaha atau kurang mati-matian, rizkinya sama. Rizkinya sama. Taruhlah dia mati-matian hari ini dapat 1 juta, nanti anaknya juga sakit, harus ada keluar duitnya. Maka kalau dia berusaha hari ini sesuai dengan waktu yang wajar, sisanya dia baca Quran, sisanya dia insya Allah Allah beri berkah. Insya Allah Allah beri berkah. Antum lihat ya, di antara bukti ketakwaan berpengaruh tentang rezeki, sekarang bandingkan saja Indonesia dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu tidak ada yang rajin, ini benar ini. Antum pergi kantor-kantor, mana ada yang rajin kemudian bekerja banting tulang seperti kita, part time, tambahan time, dan time yang lainnya. Banting tulang, tapi subhanallah duitnya segitu-segitu aja. Di Arab Saudi orang santai-santai, minum kopi, kita lagi setengah mati dia sabar-sabar katanya minum teh dulu, ngobrol. Waktunya sholat dia sholat. Memang dia ngawur bekerjanya, tapi rezekinya apa? Lancar. Mana Indonesia dibandingkan Saudi? Lebih kaya Indonesia. Indonesia semuanya ada. Minyak bumi ada, gas bumi ada, hutan ada, semua diekspor. Bahkan perempuan pun juga diekspor jadi TKW. Saking banyak yang diekspor. Tapi tidak kaya-kaya, kenapa? Kurangnya takwa saja. Supaya anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki.
Allah yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka antum berusaha, antum bekerja, waktunya salat-salat, ya. Dan saya sampaikan kepada antum, Allah memuji dalam Al-Qur'an, Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, antum catat ayat ini, biar antum tidak lupa-lupa. Ya. Jangan sedih jadi pedagang ya. Masuk surga tidak harus jadi ustaz. Dalam surat Nur, dalam surat Nur ayat 37, surat 24 ayat 37, surat ke-24 ayat 37, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah uji, Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rizki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Ini yang Allah puji. Maka saya katakan, Allah tidak memuji orang di masjid terus baca Quran terus, enggak pernah bekerja. Tidak, ini tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Justru sebaliknya, Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan husnudzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Allah kasih rezeki. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan berikan dia kepada dia rezeki yang cukup bagi dia ya, dan akan membahagiakan dia. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. 5 jam tidak ada yang mewajibkan antum. Yang penting mau saya waktunya sholat-sholat, pengajian seminggu sekali hadir, tiap hari baca Quran jangan lupa. Ya, antum di azan, dikumandangkan azan, datang pas kumandangkan azan sholat. Setelah sholat baca Quran satu lembar dua halaman. Kalau 5 kali sudah banyak, sudah 10 halaman. Alhamdulillah. Yang ingin belajar lebih nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai dia melalaikan kewajibannya. Yang penting anaknya, istrinya, dia penuhi kewajibannya, maka enggak jadi masalah. Sisa waktunya dia gunakan untuk menuntut ilmu. Keadaan bermaksiat kepada Allah seperti mati dalam kondisi berzina, apa termasuk takdir yang telah Allah tetapkan? Iya, semua yang terjadi sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Di antara beriman kepada takdir, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, takdir baik maupun takdir yang buruk, kita beriman. Dan jangan ada yang berkata, "Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal? Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan miskin, buat apa saya bekerja?" Jawabannya, kamu tidak tahu takdirmu. Kalau kau sudah tahu di Lauhil Mahfuz, kau pernah nengok Lauhil Mahfuz, saya di neraka, sudah ente enggak usah beramal. Percuma. Tapi kalau ente enggak tahu, kenapa ente bilang saya masuk neraka? Anggap saja ente masuk surga beramal soleh. Oleh karenanya, karena kita tidak tahu apa takdir kita, maka tugas kita adalah berusaha. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Dan seorang anak dalam kehidupan rumah tangga adalah rezeki. Rezeki Allah yang diharapkan. Sejauh mana ikhtiar yang harus diupayakan suami istri terkait dengan keyakinan kaidah bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Jadi anak rezeki. Anak itu datang kepada kita
adalah rizki buat kita dan Allah sudah tentukan rizkinya. Makanya Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sungguhnya kami yang menjamin rizkinya, rizki mereka dan rizki kalian. Dan subhanallah sudah terbukti. Coba antum tanya teman-teman antum, semakin banyak anak semakin banyak rizki atau tidak? Saya tanya sama antum, coba antum bandingkan waktu antum masih muda, masih belum punya anak dengan sekarang sudah punya anak. Mana rezekinya lebih lancar? Hah? Ini kenyataan saja, kita survei. Coba antum ingat, sekarang yang punya anak 3 angkat tangan. Yang 3 dan di atas lebih daripada 3. Saya bukan tanya istri 3 ya, anak 3. Yang punya anak 3 dan lebih daripada 3 angkat tangan. Tayyib. Sekarang saya tanya, mungkin ada yang keluar dari kaedah, tapi saya tanya. Coba dia ingat waktu dia belum nikah dengan punya anak 3 mana rezekinya lebih lancar? Setelah punya anak kan? Setelah nikah, setelah punya anak rezekinya pasti lebih lancar. Kenapa? Allah yang menjamin apa? Rezeki anaknya. Ini kenyataan. Semua saya ketemu orang, anak saya lebih banyak, rezekinya lebih lancar. Ya terkadang memang tidak, itu ujian berarti. Itu berarti apa? Ujian. Namun kaidah umum, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Ustaz, semakin banyak istri juga semakin banyak rezeki. Wah, itu saya kurang tahu kalau itu. Karena banyak orang poligami ternyata tidak bertakwa, akhirnya rezekinya kacau juga. Harus bertakwa kepada Allah. Apakah rezeki kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah bisa kita rubah dengan kerja keras? Jawabannya tidak. Rezeki sudah ditentukan itu-itu saja. Ya. Namun bukan berarti karena namun kita tidak tahu berapa nominal rezeki kita. Maksud saya Anda bekerja, yang suruh Anda bekerja siapa? Nabi SAW. Itu disebut dengan tawakal. Berusaha namun menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah akan mengarahkan Anda kepada rezeki Anda. Oleh karena saya katakan tadi, bisa jadi Anda bekerja, rezeki Anda banyak hari ini, tapi nanti kalau rezekinya sudah ditentukan, mungkin ada anak yang sakit, mungkin ada pengeluaran ini, toh nanti kembali lagi sesuai dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya silakan berusaha, silakan bekerja keras, tapi jangan tinggalkan kewajiban. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan berbakti kepada orang tua. Sisihkan waktu jenguk orang tua. Sisihkan waktu telepon orang tua. Sisihkan waktu berikan hadiah kepada orang tua. Ya. Saya katakan tadi, lihat Saudi dengan Indonesia. Indonesia kerja mati-matian. Banting tulang, banting kepala. Semuanya dibanting. Rezekinya segitu-segitu saja. Iya atau tidak? Di Saudi, alhamdulillah, rumah sakit gratis. Sekolah gratis. Ya. Makanan murah. Padahal lebih kaya negara kita daripada sana. Orang bilang tanah kita tanah apa? Surga. Dulu. Kalau mau jadi surga lagi harus bertakwa. Harus apa? Bertakwa. Ini saya kurang apa? Kurang jujur aja. Kurang jujur. Ustadz, apakah dengan amalan puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, rezeki kita bisa bertambah? Sekarang semuanya amalan harus ada poin-poin lebihnya. Antum pokoknya bertakwa kepada Allah, ya. Insya Allah rezeki lancar. Yang penting maksudnya bertakwa dan bekerja. Jangan puasa doang tidak bekerja. Pergi ke toko-toko, jualan-jualan, waktunya sholat-sholat. Rezekinya Allah atur. Kalau ingin puasa sunnah, alhamdulillah, ya. Yang penting sempat baca Quran tiap hari. Bagaimana seorang muslim lewat tidak ada satu halaman dia baca tiap hari? Orang muslim bagaimana? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Facebook berjam-jam kuat, baca WhatsApp ketawa ketiwi kuat, baca Quran baru setengah jam sudah ngantuk. Satu halaman sudah apa? Ngantuk. Tidak kuat. Maksud saya bekerja-bekerja, mau puasa sunnah, mau sedekah, semua yang bertakwa, semua yang berkaitan dengan ketakwaan secara umum menambahkan rezeki kepada kita. Namun jangan bikin ingat, puasa Senin Kemis tambah rezeki. Ya ini tidak ada dalil khusus, tapi dia secara apa? Secara umum bahwasanya ketakwaan itu menambah rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ustadz, apa yang harus dilakukan apabila dihadapkan dengan rezeki yang haram? Jika ditolak, dikucilkan rekan kerja. Biar aja dikucilkan rekan kerja. Biar aja dikucilkan rekan kerja. Ente makan yang haram, ya. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih utama untuk membakarnya. Hati-hati, jangan. Ustadz, bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang suka bermaksiat dan dapat modal usaha dari riba?
justru Allah meluaskan rezekinya. Apakah hikmah di balik itu? Ya kita bilang berarti Allah kurang sayang sama dia. Berarti istidraj. Kalau seorang beriman itu semakin dia bermaksiat semakin sempit rezekinya. Kalau tidak, maka dia seperti Korun. Korun rezekinya lancar atau tidak? Lancar, tapi untuk dihukum di akhirat kala. Ya, kalau Allah masih beri rahmat kepada dia, suatu hari dia akan sadar, alhamdulillah, sebelum meninggal, meninggal dunia. Tapi kalau tidak sadar, meninggal dalam kondisi riba, meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka mengerikan. Dia meninggal dalam kondisi ya melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kepada orang-orang minta-minta, bagaimana cara bersedekah? Apakah boleh kepada orang minta-minta pengemis dan apa hukumnya Ustaz? Ya kalau antum tahu orang tersebut memang misalnya berhak untuk dibantu, maka bantu. Contohnya ada orang buta minta-minta, dia buta beneran, bukan buta palsu ya. Butanya beneran, buta kelihatan, ya udah kasih aja. Ustaz, ya untungnya banyak tiap hari, lebih banyak daripada gaji saya. Ya sudah, ente jangan hasad. saya tahu, saya pernah ketemu orang. Jadi, orang buta ini ditemani oleh seorang. Dia bagi rata, bagi 50%. Yang nemani orang enggak buta, enggak cacat. Tapi yang jadi pusat perhatian yang cacat. Subhanallah, orang buta ini istrinya juga buta. Maka tiap hari dia mengemis, uangnya dikumpulkan, dia punya rumah, kemudian dia punya kulkas, punya televisi, dia punya anak tidak buta. Dia punya anak tidak buta. Nah, kalau antum tidak bantu dia, gimana cara dia apa? Kita tidak setiap saat mengharapkan pemerintah kita ya. Tidak setiap saat. Ya. Tapi kalau antum tahu ini ngemisnya bohong-bohongan, ya memang enggak usah. Memang dia tidak punya uzur, masih muda mengemis. Buat apa masih muda mengemis? Suruh dia kerja. Suruh dia kerja. Tapi kalau benar-benar cacat maksud saya, ya. Benar-benar cacat, kakinya patah, nunya patah, ya kasih ajalah. Ya, kasih ajalah. Ya kalau dia dapat rezeki, ya, terus dia mau kerja bagaimana? Karena tidak ada yang menjamin, seharusnya ya dijamin oleh negara seharusnya. Untuk rezeki kita lancar, kita perbanyak zikir istighfar. Iya benar. Dan perbanyak sholat duha. Adapun sholat duha tidak ada dalilnya secara khusus. Ya intinya sholat duha dan sholat-sholat yang lainnya termasuk dalam ketakwaan. Tetapi di antara hal yang memudahkan rezeki adalah istighfar, perbanyak istighfar. Oleh karena Hasan al-Basri rahimahullah pernah didatangi oleh seorang. Oh Hasan al-Basri, rezeki saya kurang. Kata Hasan al-Basri, banyak istighfar. Ada yang datang, oh Hasan al-Basri, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Kata Hasan al-Basri, banyak istighfar. Ada yang mengatakan, ya Hasan al-Basri, kebun saya kering, tidak turun hujan. Hasan al-Basri, istighfar. Kemudian setiap orang nanya jawabannya apa? Istighfar. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Nuh. Allah mengatakan, Nabi Nuh berkata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat yang berkah, dan Allah akan perbanyak anak-anak kalian, dan Allah akan perbanyak rizki kalian. Ini dalil bahwasanya istighfar mudah menambah anak-anak dan juga menambah apa? Rizki. Banyak istighfar. Kesulitan apapun yang kita hadapi, banyak istighfar. Karena tidak ada kesulitan, kesialan yang menimpa kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Maka tidak akan terangkat kesulitan tersebut. Tidak angkat kesialan terangkat kesialan tersebut kecuali kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya langsung? Kalau tidak ada, pinjam kepada bank dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya, segera bertobat kepada Allah, segera lunasi secepatnya. Sekalau sudah lunas, jangan ulangi lagi. Ya. Jangan ulangi lagi. Kenapa? Kata Jabir bin Abdillah, la ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan nasabahnya, yang kasih makan rentenirnya, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan semuanya sama. Dan tidak diragukan orang yang berhubungan dengan bank konvensional, kemudian dia pinjam uang untuk berusaha, kemudian dengan bunga, itulah bunga riba yang disepakati oleh para ulama. Itulah riba. Berarti kita termasuk dalam laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah terlanjung bertakwa kepada Allah, berusaha dia lunasi segeranya, segera melunasi
uang tersebut. Kalau bisa pinjam uang dari orang untuk lunasi itu lebih bagus, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak mampu, dia segera lunasi, karena dia sudah terjerat dengan apa? Riba. Segera dia tinggalkan dan jangan ulangi lagi. Insya Allah Allah beri rezeki dari jalan yang lain. Alhamdulillah barakatuh. Rezeki itu banyak ya. Ya. Tetapi konotasi orang-orang tatkala mendengar rezeki, maksudnya apa? Rezeki apa? Berupa harta. Sebenarnya segala kenikmatan itulah apa? Rezeki. Kesehatan itu rezeki yang mahal. Punya anak, punya istri, rezeki yang mahal. Ya. Diberi waktu luang, itu rezeki yang mahal. Bisa beribadah, itu rezeki yang mahal. Ya. Namun saya katakan tadi, konotasi orang, mereka menyangka namanya rezeki itu cuma sekedar apa? Materi. Dan itu juga merupakan apa? Rezeki. Itu juga merupakan rezeki. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui rezeki itu bukan cuma materi, tetapi lebih luas, segala kenikmatan itu adalah rezeki, maka kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan, yang antum cari kebahagiaan di atas muka bumi ini, ya akhi, bahagia tidak mesti kaya. Bahagia tidak mesti kaya. Saya sering lihat ada supir yang lebih bahagia daripada majikannya. Ada supir, supirnya santai. Saya pernah dijemput sama orang supir, ya. Waktunya dia pergi, "Ustaz, sebentar ya, Ustaz. Saya mau ke masjid ngapa? Salat apa? Duha." Supir salat apa? Duha. Suami majikannya pusing mikir, "Wah, ini masalah gini-gini." Supirnya santai-santai aja. Lebih bahagia apa? Supirnya. Maksud saya, bukan berarti kebahagiaan pada kekayaan. Antum terkadang antum lihat foto pejabat, antum kasihan lihat dia. Betapa banyak wajah dia itu mengisyaratkan betapa banyak tanggungan, beban yang ada di benaknya. Mending ente jualan dagang di Tanah Abang. Iya. Sudah jualan laku, pulang ke rumah makan bakso, pulang tidur lagi, besok enggak terlalu banyak pikiran. Antum kira pejabat tidak banyak pikiran? Banyak pikiran. Meskipun dia kaya, belum tentu dia lebih bahagia daripada Anda. Belum tentu dia bisa baca Quran, belum tentu dia bisa sholat, belum tentu dia bisa ikut apa? Pengajian, belum tentu dia bisa ketemu bercengkrama dengan istrinya, belum tentu. Terus bahagia dari mana? Belum tentu dia bisa melihat anak-anaknya. Ente masih bisa pulang tiap hari lihat anak, lihat apa? Istri. Apa itu bukan kebahagiaan? Itu rezeki. Oleh karenanya antum yang penting cari rezeki, jangan lupa beribadah. Itu saja maksud saya. Intinya pengajian kita ini, silakan cari rezeki, tapi jangan lupa waktunya sholat, waktunya baca Quran, waktunya ikut pengajian, ikut apa? Pengajian. Rezeki Allah yang atur, yang penting berusaha. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin tahu halal dan haram, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada yang berhak menghalalkan dan haram kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza halalun wa hadza haram. Kata Allah, janganlah kalian mengucapkan dengan perkataan, dengan lisan kalian yang dusta, kalian mengatakan ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Karena kalian berdusta atas nama Allah. Oleh karenanya barang siapa mengatakan halal atau haram, ternyata tidak ada dalilnya, berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bertanya, musik haram atau tidak? Kita cek. Dalam Al-Qur'an ada atau tidak? Dalam hadis ada atau tidak? Ternyata dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli, ya, lahwal hadits, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah lagu yang disertai dengan musik. Lagu yang disertai dengan apa? Musik. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, bir, dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya empat madhab, ya, baik madhab Hambali, baik madhab Syafi'i, baik madhab Maliki, ya, baik mazhab Hanafi, semuanya mengharamkan musik. Dan ini ijma. Antum buka buku fikih Syafi'i, buku apa saja, mau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, atau kitabnya Imam Nawawi Majmu' Syarh Al-Muhadzab, atau kitab-kitab yang lainnya, kalau mereka sudah bahas alat musik, mereka haramkan. Oleh karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, jika ada orang kafir masuk di rumah kita kemudian curi alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Hukumnya sama seperti dia mencuri khamr dari rumah kita. Hukumnya sama dia mencuri babi dari rumah kita. Imam Syafi'i menyamakan antara babi, khamr, dan alat musik, hukumnya sama-sama haram. Kalau dicuri, maka tidak boleh pencurinya dipotong tangan, karena dia mencuri barang yang haram. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang dalam kitab Al-Um, kalau ada orang, seorang masuk di rumah seseorang,
kemudian seorang muslim dimasuki oleh orang kafir, kemudian ada alat musik dia hancurkan, maka tidak boleh diminta ganti rugi. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan peralatan yang haram. Makanya kalau antum masuk misalnya di toko-toko alat musik, antum hancurkan, kemudian antum bawa perkataan Imam Syafi'i, ini al-um, Imam Syafi'i mengatakan tidak usah diganti. Iya, tidak usah diganti, tapi ditangkap polisi ya. Para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, saya mungkin antum kaget, ada sebenarnya antum kaget, kok musik haram? Saya pun kaget seperti antum. Saya dulu pemusik, saya juga dulu main-main band. Saya tiap hari tidak bisa tidur kecuali dengar musik, kecuali main musik. Dan tidak mudah untuk melepaskan, tapi tatkala saya itu hukumnya haram, saya tahu hikmahnya benar. Orang yang main musik pasti lalai. Pasti lalai. Dan apa musik-musik? Taruhlah musik itu halal. Taruhlah musik halal. Antum lihat, musik yang tersebar apa sih? Isinya cinta-cinta, suami istri, ditinggal kekasih, kemudian nunggu pacar, nunggu cewek. Semua itu isinya gitu cuma. Gimana? Gimana mau jihad kemudian? Tunggulah, ini mau jihad gimana? Joget-joget dulu, gak nyamuk. Oleh karenanya bikin orang lemas, bikin orang loyo, bikin orang cengeng. Itu semua gara-gara apa? Aslinya akhirnya istri pun tidak mau dipoligami. Gara-gara apa? Terlalu banyak nonton apa? Dengar-dengar musik-musik seperti itu. Mau saya, ini bercanda. Mau saya kenyataan isi musik seperti itu. Apa yang ente harapkan? Coba ente cari musik islami berapa persen sih? Musik islami gak sampai 1%, itu pun orang malas dengar. Mana musik islami dibandingkan dengan Bon Jovi, dengan Axl Rose? Enggak ada apa-apanya, enggak enak sama sekali. Orang lebih tertarik dengan musik-musik yang hebat-hebat. Maka kalau kita bilang musik pun asalnya haram, kebanyakannya juga apa? Haram. Apalagi musik hukum asalnya apa? Halal. Kemudian kita pun bertasyabuh dengan orang Nasrani. Orang Nasrani beribadah dengan alat musik. Dan kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang Nasrani, terutama dalam peribadatan. Dan semua ulama mengharamkan, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia masukkan main musik dalam dosa besar. Dia masukkan main musik dalam dosa besar. Saya dulu tiap hari main musik. Dungdang 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 sama cewek-cewek mencundung, kemudian azan duhur saya berhenti. Saya rajin salat waktu itu. Beneran nih, saya tidak bohong. Jadi begitu waktu salat berhenti. Saya salat dulu. Salat hati ini hancur, gimana nanti? Ente mau khusyuk salat baru gini-gini enggak bisa ente mau. Hati hancur dipenuhi dengan apa? Musik. Dia nanti mau nangis sementara nanti nanti isinya drum band dan macam-macamnya. Sampai saya gelisah, kok bisa demikian? Saya merasa enggak serak waktu itu. Padahal yang saya nyanyi terkadang lagu kasidah, dan saya waktu itu juara kasidah, juara satu. Lagu islami. Tapi rusak hati ini. Hati ini apa? Rusak. Bagaimana kalau saya nyanyi lagu-lagu metal, lagu rock and roll, rock and jazz dan macam-macamnya? Yang tadi saya katakan musik itu kebanyakannya rusak. Oleh karenanya kalau dia haram, wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Apalagi musik itu sendiri hukumnya apa? Haram. Para ulama hanya membolehkan duf, yaitu drum apa rebana, kalau ada acara walimah atau ada acara Idul Fitri, Idul Adha, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau yang lainnya maka tidak diperbolehkan. Dan temannya musik apa? Temannya musik khamer, cewek, iya kan? Pasti itu. Ini penyanyi kalau tidak cantik siapa mau dengar juga? Harus cantik, harus mantap, harus lenggak-lenggok, harus macam-macam. Masih ada yang protes musik haram? Saya punya teman, jago main piano. Jago. Dia bilang, Ustaz, ada enggak dalil piano halal, Ustaz? Gitar haram enggak apa-apa, Ustaz. Drum band haram, tapi piano ada enggak, Ustaz? Mungkin dari belakang-belakang ada halal. Dia enggak mau piano itu apa? Haram. Kenapa? Karena dia sudah hatinya menyatu dengan apa? Ya. Memang susah, tapi harus antum lepaskan. Dan insya Allah bisa antum apa? Lepaskan. Kalau sudah terlepas dari musik, ente lebih tenang. Ente kira musik bikin tenang? Tidak. Tenang itu baca Quran. Ente kira tidur dengan musik bikin tenang? Tidak, tenang. Hati, ketenangan di hati yang beri kebahagiaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Terlanjur segera apa? Lunasi. Kalau bisa pinjam uang untuk nutupi segera, lebih bagus. Karena sudah terjebak dengan riba, segera dilunasi. Kalau tidak, fokus. Jangan dulu beli mobil, jangan dulu beli yang lain. Intinya, jangan dulu mengembangkan yang lain. Fokus untuk melunasi apa? Riba tersebut. Karena semakin lama Anda semakin terikat dengan riba, semakin berbahaya. Oleh karena segera fokus untuk dilunasi, untuk mengurangi kemudaratan yang sudah terlanjur Anda terjebak di dalamnya. Taib, ada lagi yang bertanya? Terakhir. Silakan. Terus? 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 Ya terserah dia.
dia niatkan ikhlas ya, terus temannya bayar ya. Kalau dia terima berarti sudah tidak dapat pahala. Dia kan niatnya tadi ingin mengikhlaskan ya. Kalau dia terima dia tidak berdosa, dia tidak apa? Berdosa. Tapi dia tidak mendapatkan ganjaran melunaskan utang saudara. Di antara dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa ahabul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Di antaranya au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Di antara amalan yang mulia, kita melunaskan hutang teman kita atau kita mengurangi hutang teman kita. Harusnya teman kita hutangnya 100 juta sama kita, kita bilang bayar aja 70 juta. 30 juta saya ikhlaskan. Nah, kalau ternyata dia bayar semua, kita terima semua, berarti pahala tersebut hilang. Tapi kita dapat pahala niat. Kita dapat pahala niat, bukan pahala amalan. Saya pernah punya utang sama teman saya, orang Saudi. Lagi perlu waktu itu. Teman saya waktu safar. Saya telepon, ya akhi, saya butuh uang. Saya nggak tahu pinjam kemana. Saya tidak punya kenal waktu itu ya. Maka teman saya bilang, ya sudah, ada uang. Kamu ke Masjid Nabawi, nanti ketemu si Fulan. Nanti dia kasih kamu amplop itu dari saya. Akhirnya saya datang ke Masjid Nabawi, dikasih amplop beberapa ribu real. Saya ambil. Waktu itu kemudian setelah bulan Ramadan, saya bilang insya Allah dalam sebulan dua bulan saya ganti. Pas bulan Ramadan saya dapat rezeki. Maka saya telepon dia, saya SMS, saya telepon gak diangkat, saya SMS. Akhi, saya ingin bayar utang, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki. Saya mau bayar utang. Kemudian dia kirim SMS kepada saya. Dia bilang, wahai Firanda, di antara amalan yang terbaik adalah menyenangkan hati saudara. Dan saya senang kalau kamu terima uang tersebut sebagai hadiah dari saya. Karena kau telah menyenangkan saya. Yang menyenangkan siapa ini ceritanya? Jadi subhanallah, dengan tawadhunya dia mengatakan, terimalah uang tersebut karena itu hadiah dari saya, dan menerima hadiah itu menyenangkan hati apa? Saya. Kalau begini caranya saya enggak bisa ngutang lagi. Setelah itu saya enggak bisa ngutang lagi sama dia. Kenapa? Kalau saya pinjam nanti kalau diganti nomor diganti, enggak enak utangnya, cari orang lain lagi minta utang. Demikian saja para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Jangan lupa cari rezeki, silakan perhatikan anak istri, jangan lupa beri hadiah buat orang tua, buat bapak ibu, jangan lupa telepon tante, telepon paman, telepon bibi, adik-adik, kakak, ditelepon semua, kasih hadiah, ini menambah rezeki. Cari rezeki dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.